Halo RSC 778. Kita berjumpa lagi. Kali ini, saya mau berpetualang ke Desa Silurah, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, untuk mengikuti acara Selametan Bumi Gunung Rogo Kesumo, tapi kali ini, kami akan berpetualang ke pariwisatanya dulu ya guys. Karena dengan tempuh jaraknya, sangat jauh dari saya setar dari rombongan saya ketinggalan nih guys. Tapi enggak, gak apa-apa guys, jadi saya berjalannya pelan-pelan ajalah sambil lihat-lihat pemandangan kanan-kiri, ada pohon pinus yang indah. Untuk wilayah sini, memang jalannya agak nikung-nikung ya. Bagi yang belum pernah ke sini, kalau lewat mohon hati-hati ya guys. Itu dari sini udah mulai kelihatan Gunung Rogo Kusumonya guys. Jadi sebentar lagi udah mau sampai ke lokasinya nih guys. Ini udah memasuki wilayah Gunung Rogo Kusumo ya guys. Ini di depan, sudah kelihatan banyak bendera unggul-unggul yang sudah terpasang di pinggir jalan. Ini saya sudah memasuki Desa Silurah guys. Jadi kita mau lihat ke tempat rekreasinya dulu guys, karena di sana banyak pertunjukan seperti sintren, sholawat terbana, dan kuda lumping. Di depan ada lapangan yang mau buat mengadakan pertunjukan wayang besok guys. Jadi besok saya juga akan mengikuti acara tersebut. Jadi wayang akan diselenggarakan besok sehari semalam. Thank you.
Ini udah sampai di wilayah dekat tempat rekreasinya, guys. Jadi saya akan menitip kendaraannya di sini aja, guys. Nanti rombongan berpetualang akan jalan kaki ke tempat rekreasinya. Rombongan tim berpetualang sudah mau siap-siap meluncur ke lokasi berjalan kaki. Jarak dari sini sampai lokasi kira-kira 1 kilo. Nah, ono ambulan gini. Kenapa jalan?
Oke, guys, berpetualang kami cukup di sini ya, guys, karena waktunya sudah sore. Kita mau pamit dulu ya. Oh ya, bagi yang belum subscribe, saya mohon di-subscribe ya, supaya channel ini biar berkembang. Terima kasih.